Nah, hari ini aku mau bantu Bu Mayani, istri Bapak, bikin minyak kelapa. Bedanya dengan kopra, minyak ini dibikin dari kelapa yang belum kering. Keluarga Bapak tinggal di rumah panggung sederhana. Gak ada peralatan mewah dan modern di rumah ini. Semuanya serba tradisional dan seadanya. Di rumah ini juga belum ada listriknya. Tapi aku betah di sini karena rumah Bapak bersih dan rapih. Nah, hari ini aku mau bantu Bu Mayani, istri Bapak, bikin minyak kelapa. Bedanya dengan kopra, minyak ini dibikin dari kelapa yang belum kering. Beda banget nih, nyungkil kelapa yang sudah kering sama yang basah. Ribetan yang basah, soalnya yang basah rada lengket sama tempurungnya. Kalau yang kering kan sudah kering dan dia udah mulai mengelupas dari kerangkanya. Abis itu kelapa diparut deh. Bahaya juga kali ya kena ininya, parutannya, soalnya tajam. Parut kelapa begini udah jadi kerjaan ibu tiap hari. Untuk 10 buah kelapa, ibu bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Wih, hebat ya. Kita juga ya, Mak. Kenapa tidak diiniin? Pakai mesin. Kalau tidak ada uang, terpaksa diparut. Kan itu dibayar. Kelapa yang sudah diparut diperas hingga keluar santannya. Santan inilah yang diolah jadi minyak. Bu, ini santannya udah bisa dimasak? Belum. Diapain dulu, Bu? Dikasih bermala. Didiamin maksudnya? Semalam? Semalam. Itu biar apa, Bu? Biar itu santan, kalau belum jadi yang itu airnya, kalau semalam airnya ke bawah. Oh, biar ya, naik ya? Naik. Bikin minyak kelapa ternyata nggak sederhana. Dari awal hingga akhir, gak bisa selesai sehari. Santan yang udah didiemin selama 1 malam, jadi minyaknya udah naik dan airnya udah turun. Nih, bentuknya nih kayak gini. Santan dipisahkan dari airnya, kemudian dimasak hingga mendidih. Ini diaduk-aduk kayak gini sampai berapa lama, Bu? Sampai keras itu anunya, minyaknya sudah jadi. Terus? Dan ada minyaknya nanti jadi. Sudah, yang keras sudah anunya ini nanti, yang itu sudah diangkat. Asik, santannya udah mateng. Minyaknya udah jadi nih. Baunya sama kayak ayam serundeng gitu. Gak setiap hari ibu bisa jual minyak. Ibu biasa menyimpan dulu minyak kelapa buatannya. Kalau udah terkumpul 10 botol, ibu baru menjualnya ke pasar.